Gimana dapat? Oh, dapat tuh. Wih, dapat teman-teman tuh. Bukan apa ini? Kejar. Dia mencari ikan. Mana ikannya ya? Gak kelihatan kalau sama saya. Itu bisa sama... Dapat ya? Dapat teman-teman tuh. Wow. Halo teman-teman, nih sekarang saya akan bawa si Piko ke sungai yang ada di hutan sana. Nanti kita akan coba ajak Piko untuk berburu ikan ya. Tuh, si Piko bonding banget sama si Aming ya. Naik. Tuh teman-teman, sama Aming cepet banget kenalnya ya. Nih. Iya. Pas nih jadi ada Piko ya, kita langsung sana aja. Ini teman-teman, ini sungai tempat kita untuk mencari ikan. Biasanya dengan ikan di sini, kita akan coba terus kita untuk mencari ikan di sini. Ya. Lepas ini. Ini sudah mulai mencari ikan. Tuh, teman-teman. Penciuman mana lama ya nya? Iya, di dalam air. Piko mulai mencari ikan ya. Piko, ayo. Semangat. Kameramen. Ada ikannya? Ada, teman-teman. Cakep. Lihat. Gimana dapat? Oh, dapat tuh. Wih, dapat teman-teman tuh. Ikan apa ini? Wadar bentar apa? Kayaknya nilam sih. Oh, nilam. Tuh, coba turun. Bisa turun kan? Bisa. Tuh, teman-teman. Piko berhasil menangkap satu ikan ya, seekor ikan. Jadi Piko ini sudah terlatih ya dari sejak kecil untuk terbiasa menangkap ikan di dalam air sendiri. Jadi kita di rumah itu gak selalu kita yang ngasih. Iya teman-teman, mantep banget ya. Kita latih di kolam. Nah, terus kalau udah terbiasa, dia udah biasa juga di sungai, di alam terbuka kayak gini. Hei, Piko. Tuh. Mana ikannya? Pegang. Kita. Ini kita buka aja talinya ya. Buka aja. Main itu kita tadi. Kita. Nah, pas. Tuh. Piko. Tuh, dia sedang mencari ikan, teman-teman. Piko. Tuh. Dia mulai mencari ikan lagi. Ayo kita ikutin, Kang. Kemana dia? Piko.
Tadi baru dapat satu ya teman-teman ya. Tuh, spikonya lagi mencari ikan lagi. Tuh. Selain ikan, piko juga terbiasa nyari belut, Kang. Oh, bisa juga nyari belut. Bisa nyari belut. Kalau saya di sawah, dia piko suka dapat belut. Tuh, suka teman-teman. Store ke saya. Nanti kita ajaklah ya, cari belut ya. Yes. Tuh, piko sedang mencari ikan. Iya. Yeah. Tuh. Kambu, kambu. Tuh, Ming ya. Ming bisa gak nyari ikan kayak gitu, Ming? Tuh. Kok. Masih mencari spikonya. Tuh, ngejar dia, ngejar. Dia ngejar ikan. Tadi kita sudah lihat bagaimana skill berburu spiko di alam liar ya, di sungai ini. Ternyata spiko pintar banget untuk menangkap ikan. Jadi Kang, kita ya. Coba ke sawah yuk. Ayo, ayo. Nyari belut. Ya, kita coba nyari belut. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut nyari belut. Mudah-mudahan spiko bisa mendapatkan belut ya. Yuk, Bing, kita pindah ke sawah, Bing. Yuk. Kang. Sudah mencari belut ya. Tuh. Oh iya, dapat. Wih, dapat mantap teman-teman tuh. Gila. Mantap spiko, wih.